Nah, sekarang saya akan ubah namanya. Ya, ini akan saya ganti Nabila. Nabila adalah asisten saya atau karyawan saya. Ya, terus ini saya ganti Seroline. Seroline singkatan dari serba online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumala Mutazam di channel Serba Easy. Sahabat-sahabat, kita masih diskusi tentang bagaimana cara jualan di Facebook. Dan kali ini kita sampai pada topik bagaimana cara mengganti nama Facebook dengan berbagai alasan. Sahabat-sahabat, kita kadang-kadang berubah pikiran dan ingin mengganti nama Facebook kita. Nah, bagaimana caranya mengganti? Mari kita langsung saja. Kita buka browser Chrome, kemudian Facebook, dan kita sudah login. Ya, kemudian sekarang kita ingin mengganti nama. Caranya adalah mouse pointer kursor kita letakkan di foto profil kita. Ya, kita letakkan di foto profil, kemudian klik. Ya, kemudian pengaturan dan privasi. Lalu pengaturan. Oke ya. Sudah. Dan kemudian inilah namanya. Ya, biasanya yang sering kita pakai, kita ganti itu adalah nama dan nama pengguna. Nah, kita klik ya, edit ya, nama. Nama Facebook kita akan ganti. Oke. Nah, sahabat-sahabat, perhatikan ya, harap perhatikan jika Anda mengubah nama di Facebook, maka Anda tidak dapat mengubahnya lagi selama 60 hari. Jadi, kalau mengubah nama ya memang batasnya 60 hari. Ya, jadi kalau kita sering-sering mengubah nama nggak bisa. Nanti kalau sekali ini kita ubah, maka 60 hari kemudian baru kita bisa ubah lagi. Ya. Nah, sekarang saya akan ubah namanya. Ya, ini akan saya ganti Nabila. Nabila adalah asisten saya atau karyawan saya. Ya, terus ini saya ganti Seroline. Seroline. Seroline singkatan dari serba online, ya. Dan ini Nabila ini mewakili Seroline dia. Mewakili toko serba online. Oke, saya harap ini bisa diubah ya. Karena tidak setiap nama yang kita usulkan kepada Facebook itu diterima, karena nama ini harus nama panggilan. Maka harapan saya Seroline ini bisa diterima, ya. Oke. Nah, oke sahabat-sahabat ya. Jadi sekarang sudah tinjau perubahan ya. Ya, setelah ini kita ganti tinjau perubahan. Pilih bagaimana nama Anda akan ditampilkan di profil. Namanya jadinya adalah Nabila Seroline. Ataukah Seroline Nabila? Kita diberi tawaran. Saya pilih Nabila Seroline karena Nabila mewakili Seroline. Ya, serba online. Harap perhatian, Anda tidak akan dapat mengubah nama Anda di dalam 60 hari, sudah dikasih tahu. Jika Anda senang dengan nama baru tersebut, masukkan kata sandi. Sekarang kita masukkan kata sandi. Iya. Bismillah, moga-moga benar. Yes. Dan sekarang namanya sudah menjadi Nabila Seroline. Kalau namanya sudah Nabila, maka fotonya mestinya bukan foto saya. Ya. Oleh karena itu nanti saya punya kepentingan untuk mengganti foto profilnya. Ini harusnya fotonya Nabila. Oke, sudah ya. Terus kemudian ini juga akan kita ubah. Ya, ini juga Nabila.Seroline mestinya. Ya, nama pengguna kita edit. Karena ini adalah address ya. Ini web address ya. Kita klik ya. Nah, ini dia akan nama pengguna publik Anda, nama pengguna, nama publik ya, sama dengan nama lini masa. Nah, ini maka tak ganti saja ya, ini menjadi Nabila.Seroline. Sudah, disamakan aja. Nah, dia bilang nama pengguna tersedia. Berarti bisa ya, karena belum ada yang pakai.
Nabila Serolen. Keren ya. Nanti jadinya adalah facebook.com Nabila Serolen. Ya, simpan perubahan. Mantap. Mantap ya. facebook.com Nabila Serolen. Nama panggilannya Nabila Serolen. Ya. Serolen adalah nama toko. Oke, sekarang kita tes ya, benar enggak? Ini itu address ini bisa dipanggil. Kita klik di sini ya. facebook.com Nabila Serolen, klik. facebook.com ya / nabila.serolen. Nah, begini. Kita enter, masuk tidak? Mantap, ya. Nah, ini fotonya mestinya bukan foto saya ini. Ya, fotonya harusnya adalah foto Nabila. Ya, caranya adalah begini ya. Nah, kemudian unggah foto. Nah, terus saya kasih fotonya Nabila. Lain-lain Nabila. Ini dia. Nah, ini adalah fotonya Nabila. Oke, kalau sudah kemudian kita ini diperbesar ya. Ya, supaya bisa. Oke, kita simpan. Nah, jadi deh. Nah, bila Serolen ya. Sekarang kita refresh. Nah, ganti ya. Profilnya sudah ganti. Ya, oke. Nah, demikian sahabat yang bisa saya share tentang bagaimana cara mengubah nama Facebook. Dan ingat, Anda hanya bisa mengubah 60 hari sekali. Oke, demikian sahabat-sahabat ya yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan tetap jualan di Facebook. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.